Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, amin. Aduh, pagi-pagi teman-teman saya udah beli Tamiya. Biasanya ini saya suka sama chai halib teh, tapi pakai susu ya guys, chai halib. Tapi karena sekarang saya mau bikin video, terpaksa saya bikin kopi aja lah di rumah. Pagi ini habis hujan ya teman-teman. Tuh ada air tuh di belakang, habis hujan tadi pagi, mungkin tadi pagi teman-teman. Dan yang paling enaknya itu 7 lebih 20 menit, tapi cuaca belum terang, belum ada panas. Biasanya jam setengah 7 udah keluar panas, karena mungkin ini musim dingin ya guys. Lak. Jadi cuacanya tidak terlalu cepat ya keluar matahari. So, dan ini saya tuh pas di dekat I'm Hungry guys. Tuh ada I'm Hungry yang merah. Itu pekerjanya, mungkin itu bagian shift, biasanya ada pagi ada malam, 24 jam buka ya. Dan saya di sini mau nunjukin penampakan bagus guys, penampakan maksudnya mobil-mobil parkir di pinggir jalan tanpa ada musibah maling apa ya guys. Masya Allah teman-teman, Masya Allah ya. Jadi ya dari semalaman sampai pagi parkir mobil di Arab Saudi, ditaruh aja di pinggir-pinggir seperti ini ya, tanpa ada satpam, tanpa ada apa. Kalau di kita di Indonesia, wah udah habis kayaknya. Kaca spion, ban, pelek, kaca juga dibobol lagi parkir di siang hari, apalagi di malam hari. Kalau di sini nggak ada, teman-teman. Makanya Arab Saudi itu bisa dibilang kota damai. Ya, Mercedes nih. Mercedes Benz. Tuh. Bukan mobil jelek-jelek guys, ini mobil bagus-bagus semua. Saya teman-teman lihat di Arab Saudi itu semewah gimana pun juga mobil tuh tidak dimasukin ke rumah guys, malah seperti kayak naruh sepeda di kita ya. Di kita juga kalau sepeda banyak yang maling, anggaplah seperti ayam, di mana aja naruhnya itu. Jadi intinya pokoknya teman-teman di Arab Saudi itu, kalau yang maling mobil, perasaan saya dan sedengeran saya, gak pernah ada yang kehilangan tuh. Ini mobil hebat-hebat. Coba kalau di kita ini, udah sampai kemana ya ini mobil? Oh. Jadi begitulah teman-teman, kota Arab Saudi. Kota aman, kota baik, pemerintahnya juga bagus, hukumnya juga bagus ya, bisa dimengerti. Yang maling dipotong, yang korupsi dipenjara kadang bawah tanah. Masya Allah ya teman-teman. Ini ada pohon petai Cina guys. Dulu saya suka ngambil di sini, tapi sekarang ini nggak, belum berbuah. Berbuah sih, cuman di atas tuh terlalu tinggi, biasanya sampai ke sini ke bawah. Mobil bagus-bagus ditaruh sembarangan ya guys, bisa teman-teman lihat. Jadi bukan mobil murah-murah guys, kalau di kita itu sini juga udah mahal, apalagi kalau di kita Ford. Ini kontrakan saya guys. Ini kontrakan. Aduh, yang penting bisa tidur aja ya teman-teman. Udah alhamdulillah. Ini kontrakan itu 3 kamar guys. Itu 3 kamar harganya 1450 dulu saya pernah minta. Itu 3 kamar. Lantai 2 orang Saudi semua, lantai bawah orang Saudi semua. Dulu yang kosong itu yang paling atas. Ini kontrakan. Nah ini teman-teman,
Ini yang ngontrak orang Saudi ya guys. Ini yang ngontrak orang Saudi. Saya sering melihat keluar perempuan Arab di sini. Ini mobil-mobilnya guys. Tuh sampai ke situ tuh, itu mobil-mobilnya tuh yang hitam. Karena saya sering lihat mobil itu parkir di sini dan diisi sama orang-orang yang ada di rumah ini guys. Kalau yang itu bayarnya itu kontrakan per tahun ya guys itu. Jadi satu bulannya itu ada 4 kamar. Paling satu bulannya itu nggak salah itu 1.600 satu bulannya itu. Itu 4 kamar tuh yang paling atas. Tapi itu bayarnya itu harus per tahun guys. Jadi pertama kita masuk itu misalkan satu tahun itu ada 12.000, satu sugah itu harus 12.000 setahun. Pertama masuk kita harus bayar guys, bayar dulu. Makanya agak susah itu yang ngontrak kalau kayak kita-kita TKI. Yang ngontrak kebanyakannya itu orang Saudi guys, sama syarikah. Tuh ada yang belayunan juga kontrakan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke guys, segitu aja ya video kali ini. Alhamdulillah saya bisa bikin video sedikit demi sedikit, menit 2 menit alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir di channel saya Fulfes Muvlog, dan terima kasih udah atas dukungannya juga buat teman-teman semua. Oke guys, segitu aja ya. Jangan lupa yang baru mampir tekan tombol like, komen dan juga subscribe ya di bawah. Ini KWH saya guys. Ini KWH juga saya guys. Insyaallah. Segitu aja ya teman-teman, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.